Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta tanaman hias, penghobi anggrek dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kesempatan kali ini, akhir bulan ini, saya ingin promo-promo anggrek cimbidium atau anggrek tanah ya. Ada bermacam-macam warna. Gak bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam ID. Ini anggrek tanah. Di video promo kali ini saya akan ini ya, anggrek tanah atau cimbidium. Seperti ini kondisi plannya, kurang lebihnya rimbun-rimbun, mantap-mantap. Untuk ID-nya apa dan berapa harganya, saksikan terus videonya. Yang pertama ini ada cimbidium dengan ID Miki Vieta. Ini termasuk ya Aussie Miki Vieta. Untuk kondisi plan seperti ini. Oh, plannya seperti ini loh. Mantap-mantap plannya. Loh. Untuk jenis anggrek Miki Vieta ini bulbnya itu lebih besar. Jadi bulbnya besar-besar seperti ini. Ini ya bulbnya mentul besar-besar. Kondisi plan seperti ini kami jual dengan harga satu potnya. Ini satu pot seperti ini Rp170.000 sudah dapat satu pot. Ini ada berapa bulb ya? 1 2 3 4 5 6 lebih dari 5 bulb. Harganya Rp170.000. Nah, ini cimbidium Miki Vieta. Bunganya warnanya pink. Wih, seperti ini. Untuk nanti kalau untuk pengirimannya ini untuk lepas potnya 1 kilo, tapi kalau area Pulau Jawa nanti bisa dikirim dengan menggunakan potnya dibuat 5 kilo, ongkir lebih murah. Kalau untuk area luar Pulau Jawa dilepas pot ya, biar ongkirnya murah. Nah, ini media tanamnya menggunakan sekam seperti ini, sekam yang sudah lama dicampur dengan pupuk kandang. Atau hanya sekam, menggunakan sekam, bisa juga dengan cacahan pakis atau ini dicampur dengan sekam seperti ini media tanamnya. Jadi yang minat untuk mengkoleksi anggrek Miki Vieta seperti ini Rp170.000, langsung saja chat admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Miki Vieta rimbun lumayan. Untuk yang selanjutnya ini juga nggak kalah cantik bunganya, warnanya merah. Kalau yang ini tadi pink Miki Vieta, yang ini merah. Ini adalah anggrek cimbidium red pontek. Untuk red pontek bulbnya lebih kecil, jadi bulbnya lebih kecil-kecil, beda dengan Miki Vieta yang bulbnya besar ya. Seperti ini bulbnya besar. Nah, Miki Vieta, kalau red ponteknya kecil-kecil. Harganya sama, satu potnya Rp170.000. Rimbun lumayan, lebih dari 5 bulb isinya satu pot ya. Media tanam juga menggunakan sekam sama seperti Miki Vieta. Ini sama dengan menggunakan media tanamnya sama dengan tanaman hias pada umumnya, glonema ataupun tanaman hias yang lain ya. Medianya sama, cuman ini jenisnya anggrek. Masuk anggrek tanah kalau di Indonesia dikenalnya. Yang ini warna bunganya merah dengan ID-nya red pontek. Nah, satu seperti ini Rp170.000. Silakan yang berminat, mungkin ingin menambah koleksi anggreknya atau yang belum punya. Nah, ini mudah sekali perawatan, bisa berbunga asal jangan terlalu pewanas, jangan terlalu kena, langsung terkena sinar matahari. Jadi taruh di depan, di teras rumah atau ini ya, bisa ini. Walaupun dataran rendah
asal tidak terlalu panas penempatannya, lo bisa berbunga atau bisa hidup. Ini termasuk mudah hidupnya. Ini red pontek, namanya red pontek. Yang berminat Rp170.000 satu pot seperti ini. Silakan chat admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Miki Vieta red pontek. Membedakannya bulbnya ya. Red pontek kecil-kecil, kecil-kecil. Kalau Miki Vieta besar bulbnya. Lebih besar. Di bunganya merah nih. Mik red pontek. Bisa langsung ke lokasi juga, kebun anggrek kami Jara Garden Orchid yang beralamat di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini red pontek mirip dengan bulbnya, hampir mirip dengan golden boy, cuman daunnya ini lebih kaku dan agak pendek red pontek. Kalau golden boy harganya murah, lainnya agak lemes ya. Kalau ini agak kaku, bedanya di situ. Bulbnya agak lebih besar. Golden boy bunganya kuning, kuning polos. Kalau ini merah ya. Harganya ini 170 satu potnya. Mungkin ada yang ingin mengkoleksi yang lebih versi lebih murahnya juga ada. Seperti ini golden boy. Di hampir sama seperti red pontek. Kalau red pontek juga kecil-kecil, ini golden boy kecil juga, cuman bulbnya agak lebih besar sedikit. Mirip red pontek, bunganya wangi, warnanya kuning polos. Harganya satu potnya ini 30.000 saja. Seperti ini ya, rimbun seperti ini 30.000. Ada yang versi lebih ekonomis, satu polybag harganya 20.000. Jadi bisa beli sepaket nanti. Ini 20.000, ada yang ini 30.000. Ini adalah golden boy, bunganya wangi, warna bunganya kuning polos seperti ini. Golden boy ya. 20.000 sampai 30.000 per polybag, satu polybag seperti ini. Yang belum punya golden boy, cocok ini, silahkan chat admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Golden boy, kondisi spek ini tapi terbatas ya. Nah, ini juga golden boy, harganya 20 sampai 30.000 per satu pot. Yang ini sepatu glotis warnanya ungu, ada yang ungu lebih putih, ungu putih, dan ungu. Sepatu glotis harganya per pot 25.000 seperti ini. Sepatu glotis sama medianya juga menggunakan sekam. Ada juga Cymbidium yang lain, Aussie. Nanti saya spillkan ya. Ini silahkan, golden boy murah meriah 30.000 satu pot. Dan yang ini ya, ini bunganya totol-totol coklat, totol kehitaman. Seperti ini. Lumayan ini ya. Rimbun ya. Harganya 85.000 saja pot ini. 85.000 satu pot seperti ini. Ini adalah chain ruby. Bisa beli dua, nanti chain ruby dengan golden boy 100.000 saja, murah meriah. Warna bunganya coklat, wangi bunganya ini, wangi coklat, totol-totol hitam. Ini adalah chain ruby. Yang berminat ingin mengkoleksi anggrek tanah chain ruby ini, 100.000 dapat dua. Chain ruby dan golden boy 100.000 saja. Kalau beli satu ini 85.000. Rimbun ya. Ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang. Wih, ini mau spek ini. Silakan chat admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Ingin mengkoleksi anggrek chain ruby. Ini sepatu glotis. Sepatu glotis.
Bunganya ungu. Ungu, ada yang putih, yang kuning kosong. Sepatu glotis. Monggo chat admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi lebih jelas dan detailnya. Dan menanyakan ini ya. Bisa kirim sama potnya untuk area Pulau Jawa karena masih ada promo ongkir apa diskon ongkir per 5 kilonya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur, menginspirasi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.